Inilah video dari warga yang merekam aksi penganiayaan yang dilakukan seorang asisten rumah tangga atau ART di sebuah perumahan di Cengkareng, Jakarta Barat seminggu yang lalu. Dan berkat video ini, penganiayaan yang dilakukan pelaku akhirnya diketahui oleh orang tua korban yang langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat Kamis pagi. Belum diketahui motif penganiayaan ini, lantaran orang tua korban mengaku tak memiliki masalah dengan kedua ART-nya. Bahkan orang tua korban tak curiga, lantaran tak ada perilaku aneh dari ketiga anaknya selama 6 bulan ART bekerja di rumahnya. Belum dimasukin ke grup WhatsApp, jadi saya nggak tahu. Jadi tahunya itu dari warga sini. Pagi-pagi lalu-lalang, ngecek keadaan rumah saya gitu. Terus pas tahu katanya dikasih lihat videonya anaknya, iya anak saya. Terus datang ada RT ke sini, RW datang ke sini untuk lihat keadaan anak saya. Betul itu anak saya. Jadi tahunya yang dari warga-warga sini. Dilakukan penganiayaan kepada anak majikan itu terekam oleh CCTV. Dan ada beberapa direkam juga dari oleh masyarakat yang ada di seputaran pasuk di perumahan Doflek. Kita tidak lanjuti, kita amankan satu pelaku, yang diduga pelaku. Dan ini kita masih mengejar satu pelaku lagi yang informasinya sudah pulang ke wilayah Lampung. Ini kita siapkan untuk tim untuk menjemput atau penuhi. Polisi menangkap pelaku berinisial RN di kediaman orang tua korban. Namun satu ART lainnya yang diduga turut melakukan penganiayaan masih dalam pengejaran. Untuk proses penyelidikan, pelaku diamankan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Mardika Prakasa Satya, Jakarta.